channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Santo Thomas dan filsafat Aristoteles. Pencarian kebahagiaan manusia yang dilakukan Aristoteles berujung di pengertian kebahagiaan sebagai penyempurnaan dalam aktivitas berakal budi. Aristoteles kemudian menjelaskan kebahagiaan ini menjadi suatu bentuk kehidupan berkebajikan atau life expressing virtue yang terus-menerus dan bukan hanya sementara saja. Walaupun ia melanjutkan diskusi mengenai kebajikan itu sendiri, Aristoteles tidak memberikan kepastian bagaimana kebahagiaan seperti itu dapat ditemukan manusia. Dalam hal ini, pewahyuan tentunya berperan besar. Seperti yang dikatakan Katekismus, pewahyuan Allah membuat sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti bagi manusia agar manusia dapat percaya dengan mudah, keteguhan yang kokoh, dan tanpa tercampur kesalahan atau kesesatan. Dengan bantuan pewahyuan, Santo Thomas secara indahnya meneruskan pencarian Aristoteles dan memberikan manusia suatu kepastian di mana kebahagiaan itu dapat ditemukan. Santo Thomas membawa argumennya berdasarkan hasil pencarian Aristoteles bahwa kebahagiaan manusia terletak pada penyempurnaan aktivitas berakal budinya. Santo Thomas kemudian menjelaskan bagaimana penyempurnaan aktivitas berakal budi itu dapat tercapai. Setelah terbukti bahwa kebahagiaan manusia terletak pada aktivitas tertingginya yaitu berakal budi, dan dengan berakal budi, ia mencari esensi dari sesuatu dan bukan sekedar aksiden. Maka pertanyaannya adalah, apakah manusia mencari esensi dari suatu sebab atau akibat? Nampaknya manusia secara natural ingin mencari esensi dari sebab. Hal ini dikarenakan manusia hanya dapat melihat secara langsung esensi dari akibat, sedangkan sebabnya hanya diketahui sejauh kita tahu bahwa segala sesuatu ada penyebabnya. Sebagai contoh seperti yang diberikan Santo Thomas, bila kita melihat gerhana matahari dan tahu bahwa hal tersebut pasti disebabkan oleh sesuatu, kita akan terus bertanya-tanya tentang penyebab sampai kita melihat atau mengerti esensi dari sebab gerhana itu. Namun kita akan tetap bertanya-tanya selama penyebab dari gerhana itu juga disebabkan oleh hal lain. Maka manusia dengan akal budinya selalu memiliki kerinduan untuk mencari esensi penyebab dari akibat yang dilihatnya. Nampaknya jelas bahwa selama kekuatan tertingginya yaitu akal budi masih mencari sesuatu, manusia belum dapat dikatakan berbahagia. Selama binatang yang kekuatan tertingginya adalah kesukaan atau gairah masih mencari sesuatu yang lebih disukainya, ia masih belum berbahagia. Selama seseorang nahkoda, sejauh ia seorang nahkoda, masih mencari tujuan akhir bagi kapal yang dikemudikannya, ia belum berbahagia atau belum memenuhi tujuan akhir dari keberadaannya. Dengan demikian, selama akal budi manusia masih mencari esensi dari sesuatu, manusia belum dapat dikatakan berbahagia atau berhasil mencapai tujuan akhirnya. Kita telah menyetujui bahwa pertama, manusia tidak pernah puas selama akal budinya masih dapat mencari sesuatu. Kemudian, manusia selalu ingin mencari esensi dari sebab dan bukan sekedar akibat. Dengan demikian, kebahagiaan sempurna manusia terletak pada pengetahuan atau penglihatan akan esensi dari sebab pertama atau first cause, yaitu sesuatu yang tidak disebabkan oleh hal lain. Setelah mengetahui atau melihat esensi dari sebab pertama ini, ia dengan akal budinya tidak lagi mencari hal lain karena tidak ada yang menjadi sebab dari sebab pertama. Maka kebahagiaan manusia dicapai setelah akal budinya melihat sebab pertama. Aristoteles telah membuktikan keberadaan dari sebab pertama, namun ia tidak mengembangkan pribadi tersebut lebih jauh dari sekedar pure act yang abstrak dan non-personal. Santo Thomas kemudian menerangkan sosok sebab pertama ini dengan menyebutnya sebagai Allah dalam Quinque Vie atau lima jalan yang ia berikan untuk membuktikan eksistensi Allah. Maka untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna yaitu tujuan akhir manusia, akal budi perlu mencapai esensi dari sebab pertama yaitu Allah.
Namun di dunia ini kita belum dapat melihat esensi Allah secara sempurna. Kita hanya tahu bahwa Allah itu ada berdasarkan ciptaan-ciptaannya, tetapi tidak tahu secara sempurna apa itu Allah. Dengan demikian, penyempurnaan akal budi manusia hanya ada di dalam kesatuannya dengan Allah di dunia yang akan datang, di mana kebahagiaan dan tujuan akhir manusia dapat tercapai dengan melihat apa itu Allah melalui beatific vision. Pada akhirnya, walaupun tanpa pewahyuan kita dapat secara jelas dan yakin mengetahui bahwa manusia memiliki tujuan akhir dan hidupnya tidak tanpa arah atau tujuan, tujuan itu adalah yang kita mengerti sebagai kebahagiaan, yaitu sesuatu yang dicari demi hal itu sendiri dan tidak demi hal lain. Aristoteles pun menegaskan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada sekedar kesenangan atau kenikmatan atau bahkan uang, tetapi pada aktivitas manusia yang paling mulia dan unik, yaitu berakal budi. Santo Thomas yang menyempurnakan pemahaman Aristoteles mengenai Allah menjadi pribadi yang personal dan jelas keberadaannya, meyakinkan bahwa penyempurnaan aktivitas manusia itu hanya ada di dalam Allah, karena hanya setelah melihat Allah, akal budi manusia akan terpuaskan. Dengan demikian, pewahyuan Allah tidak menggantikan posisi filsafat Aristoteles, melainkan memperjelas, menyempurnakan, dan memberi kepastian kepada kita mengenai kebenarannya. Demikian pembahasan mengenai Santo Thomas dan filsafat Aristoteles. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.